bungaku ini ya. Padahal ini bunga kesayanganku. Kenapa bungaku bisa ada yang nobrak ya? Siapa yang taruh di dalamnya bungaku, bunga kesayanganku lagi ini? Itu nggak mati nih bungaku, cuma kotor-kotor ini. Rontok. Bentar. Masih buku ini yang punya kerjaan ini, taruh bungaku di sini. Siapa lagi yang tega nobrak bunga kesayanganku? Banyak banget ini sampahnya. Setiap hari aku cuma nyapu aja. Aku ada tidur main jadinya sama temen-temenku. Sinta mana itu ya? Sama si Sinta, sama si Reni, sama si Om juga. Kenapa gak main ke rumahku ya? Aduh, ini udah mau selesai. Aduh, aku harus cepet-cepet ini. Nanti aku biar bisa main lagi. Sesuatu apa? Ngomong dulu itu sesuatu apa? Tadi aku lihat orang yang bertopeng bawa motor isi pocongnya lagi. Apa? Orang bertopeng bawa motor isi pocong? Ah, kamu ada-ada aja, gak mungkin itu. Zaman sekarang gak ada kayak gituan. Bener lah, karena tadi aku langsung lari ke sini cari kamu. Lari, kamu ngomong aja gak bisa. Dengerin dulu itu ngomongnya. Ya, lari maksudku. Aduh Siska, kok kamu lari-lari? Lari, kayak gitu baru benar. Hey. Ya, aku lari dah. Aduh, lari Siska, lari. Kamu ini, benerin dulu ngomongnya. Mendingan kita gak usah balas itu. Mending kita lihat orang yang pakai topeng itu. Emang di mana kamu lihat Siska? Itu tadi di depan rumahku lihat, ada dua orang. Tapi beneran kan kamu gak bohong sama aku. Ini aku disuruh nyapu lagi sama mamaku. Aku gak bisa kemana-mana soalnya. Nanti kalau habis nyapu baru aku dibolehin main. Yaudah yuk kita cepat kesana, nanti keburu orangnya itu hilang. Yaudah kalau gitu, tapi bentar ya. Aku gak mau lama-lama. Yaudah yuk cepetan. Yaudah yuk. Aduh, bersih-bersih dulu nih. Gak semuanya bersih. Nih, buah apa nih? Ih, keras kali ini. Buah apa nih ya? Uih, bunyinya sampai kayak gitu. Kayak batu nih. Apaan nih? Aduh, ini semuanya aku buang-buangin ini. Ini juga makan gak bertanggung jawab. Ini yang pickup gak dibersihin. Masa si Randy nih, bukannya nyusahin aku aja nih. Tuh, udah bersih dikit nih. Aduh. Pocong juga isinya. Wih, aneh-aneh. Sekarang ada orang bawa pocong. Aduh, takut aku ini. Serem banget orang itu. Wah, dia balik lagi ke sini. Wah, kenapa bolak-balik dia ya? Kemana dia itu? Wah, udah hilang. Kemana dia perginya? Wah, pocong di bawah. Ih, serem banget itu. Wih, itu hampir aja tabrakan. Wah, serem banget itu orang itu ya. Bolak-balik, isi bawa pocong lagi. Ih, kayak dalam susana ini. Wah, aku harus kasih tahu si Randy ini sama yang lain. Wah, nanti aku bilang, aku lihat ada orang bawa pocong. Cari si Randy dulu. Maksudnya di depan rumahku lewat jangan bawa pocong. Maksud kamu apa? Aduh, kamu ngomong aja nggak bisa. Ada orang yang bawa pocong. Aduh, maksud kamu di depan rumahmu ada orang bawa pocong gitu? Nah, itu udah maksudku Sinta. Aduh, ngomong gitu aja kamu belepotan. Ini sekarang caranya.
pernah bohong. Hei teman-teman. Wah si Om. Om tadi tahu nggak aku lihat orang yang bawa pocong? Sama aku juga tadi lihat orang bawa pocong di depan rumahku. Itu tanya si Om beneran kan? Aku nggak pernah bohong sama kamu Sita. Aduh ternyata beneran. Iya aku tadi juga lihat. Tadi aku lihat di sini. Ya, aku juga tadi lihat di sini, di depan rumahku. Shh, diam. Ah, itu kedengaran lagi motornya, tapi beda. Lihat sana, wah, benar. Sisnya jangan ke sana. Udah malam lagi nih, Siska. Aduh, Siska. Iya benar. Ya udah kalau gitu kita kejar aja, Tah. Sita cepetan. Gimana ini si Siska diculik? Ya. Aduh capek banget. Aduh. Aduh. Aduh gimana sekarang ini? Apa jangan-jangan si Siska itu mau dijadikan tumbal kayak pocong itu, Om? Bisa jadi. Aduh. Sekarang kita cari kemana itu sih? Aduh, gimana sekarang ini, Tah? Aduh. Gimana sekarang ini, Tah? Aku bingung ini. Aduh, yuk kita cari yuk. Lagi yuk. Aduh jangan, udah jauh kayaknya itu. Aduh terus gimana sih Siska, Om? Masa kita biarin diculik? Mau gimana lagi, kita udah berusaha nyelamatin dia. Tapi kita gak bisa ngejar motor orang yang bertopeng itu. Kasian sih Siska, Om. Kasian sih kasian, tapi nyawa kita juga kasian. Terus kita kemana sekarang? Kita harus ke rumahnya, kita bilang sama orang tuanya kalau si Siska diculik sama orang bertopeng bawa ocong. Yaudah kalau gitu, Om. Ayo kita cari sekarang. Yaudah kita ke rumahnya si Siska. Sana yuk.